Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun anda berada, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam setiap aktivitas kita. Di kesempatan kali ini di program Tanya Ustadz, spesial hari Senin tentunya bersama narasumber kita ada Ustadz Abdul Rashid Hafizullah Ta'ala kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan selalu sehat. Sahabat. Amin. Ya, Rabbal Alamin. ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat salah di mana pun anda berada yang ingin bertanya nantinya bisa menghubungi kita di 06179.4282 dan insya Allah nanti juga kita akan membacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk pada kita. Dan sudah ada enam pertanyaan yang sudah kita rangkum. Dan bagi sahabat semua juga nanti yang punya permasalahan agama juga bisa bertanya. Kalau misalnya bisa dijawab, insya Allah akan dijawab secara langsung. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, inilah program Tanya Ustadz. Ya, bagi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun anda berada, sebelum kita membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita, kita mengajak terlebih dahulu yang bergabung di 0617944282. Uh, set Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita ya. ini hmm. Salah satunya adalah ini berkaitan dengan air zam-zam ya. Karena kita sering kalau orang pulang umroh atau haji ya, hmm. sering mampir ke rumah mereka Betul. Walaupun cuma dapat air zam-zamnya sedikit <laughs> <itu>. <laughs> ya. Ini pertanyaannya saat, bagaimana, uh, bolehkah seseorang itu bertabaruk dengan air zam-zam sendiri? Saat? Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim sallallahu wasallam wa baraka ala asyrafil Anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan pendengar radio Arisalah dan seluruh uh, penonton dan juga yang menyaksikan acara ini semuanya semuanya antum dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. 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 Terkait dengan pertanyaan tadi apakah air Zamzam memang bisa dijadikan sebagai uh, air yang dianggap bisa apa ya memiliki keberkahan atau dijadikan yeah. sebagai tabarruk gitu kan. Hmm. Nah kita lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ya Jabir mengatakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakul ma zam, zam lima syuribalahu dalam riwayat Ibnu Majah. Hmm. Air er, zam, zam itu tergantung untuk apa dia diminum. Nah, artinya kembali kepada niatnya, kembali kepada niat orang yang meminum ya apakah niatnya memang untuk kesehatan kah untuk kecerdasan kah atau mungkin untuk uh, penyakitnya supaya dihilangkan dan seterusnya dan seterusnya mm -hmm. itu dimungkinkan yeah. dengan hadis ini kemudian juga dalam hadis Muslim yang lebih tegas lagi mm -hmm. innaha mubarokatun mm -hmm. innaha ta'amun ta'min sungguhnya air zam -zam itu itulah air yang diberkahi yeah. ya air yang diberkahi innaha ta'amun ta'min dia adalah makanan yang bisa mengenyangkan mm -hmm. jadi uh, dengan orang meminum Zam-zam yang ditujukan untuk mengenyangkan dirinya itu juga akan bisa dapatkan. Jadi iya. tergantung kepada niat di awal niat -niat. tadi. Dan memang dia hmm. diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Wasallam. Innaha mubarokatun. Zam-zam hmm. itu adalah air yang memiliki keberkahan. Yeah. Yeah. Innahal to'amu to'amin. Dia adalah uh, makanan yang mengenyangkan. Yeah. Nah di dalam riwayat Abu Daud atau Yalisi, Rasulullah hmm. sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alaihi Wasallam. Yeah, Shifa usukmin. Air zamzam -zam itu bisa menyembuhkan uh, segala penyakit. Artinya men hmm. menjadi obat. Yeah. Jadi intinya bahwa kembali kepada pertanyaan tadi, bolehkah dijadikan sebagai tabarruk? Tabarruk kalau mencari keberkahan, mencari kebaikan. Yeah. Mencari kebaikan dari air zam-zam ini. Ini masalah, karena memang ada rekomendasinya, ada dasarnya, ada ada panutannya ya dari Nabi SAW. Ini tidak ada mengapa. Apa? Yang mengapa yeah. itu kalau memang tidak ada uh, rekomendasinya, air tertentu, umpamanya yeah. di negeri kita ini dulu ada air sumur, si polan si polan yeah. atau ada air uh, tujuh sumur yang uh, mm. ini dan itu itu tidak ada rekomendasinya. Ini yang bisa jatuh kepada kesyirikan. Yeah. bahkan nah. ada penelitian juga air yeah. di Indonesia ini uh, kebanyakan bercampur dengan tinja. Iya, yeah, karena ada penelitian seperti itu. Iya, yeah. <laughs> karena memang dianggap apa ya karena mm. rumah masyarakat ini kan berdempetan, uh, berdempetan dan memang uh, apa ya yang namanya MCK-nya itu kan yeah. berdekatan dan itu Benar. mungkin penelitian itu saya kira bisa bisa juga benar bisa tidak tapi yang yeah. jelas itu kan penelitian benar nah, begitu Wom, so, entah, entah. dalam redaksi hadis yang disebutkan tadi kan yeah. mubarakatun dan yeah. seterusnya mm. kalau siapa yang minum tergantung niatnya juga Betul. dari saya uh, uh. ini kan kalau diminum yeah. bagaimana kalau misalnya nggak minum dan misalnya digiur kepala segala macam atau ngambil berkah mm. ini mungkin karena udah udah apa udah botak rontok mm. nomdala, tumbuh rambut nih segala macam yeah. atau penyakit di mana diusap gitu ini mm. boleh enggak Sebenarnya kalau keumuman hadis itu nggak ada masalah, hmm. Keumuman hadis itu, ya, tetapi memang sebaiknya kita uh, apa namanya nih mengikuti saja uh, hmm. arah hadis itu tadi bahwa hmm. memang dia diminum, hmm. ah diminum. Kalau memang mau di, dah kan banyak juga itu yang memandikan apa ya mandi dengan itu nggak ada masalah, boleh saja. Hmm. Karena memang lagi-lagi kita katakan dia sudah di direkomendasikan, yeah. ya diberi jaminan, ditazkiyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, nggak ada masalah dan memang Orang kadang-kadang apa ya zam-zam uh, ini ya kadang-kadang mungkin saya tidak tahu sebagian yang saya dengar itu kadang-kadang hmm. mereka ragu dengan zam, zam 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 terutama yang di Indonesia ini gitu. Iya karena uh. kalau stempel dan seterusnya tulisan Arab ya, di plastik itu, kan itu bisa, itu bisa diceta, saja ya? kan itu gampang orang ini hmm. tapi yang uh, keaslian atau keoriginalan hmm. daripada air itu yang kita ragu karena dari sisi hmm. warna kan sama aja gitu kan. Benar. Putih nah, aja putih gitu. Putih aja gitu. Mungkin rasanya mungkin sedikit agak berbeda kalau zam-zam itu, tapi hmm. secara umum dari sisi warna lain lainnya sama aja gitu, air putih biasa hmm. gitu. Bahkan sangat diragukan ketika dijual hmm. harganya murah. <laughs> jadi akan lebih meragukan lagi gitu hmm. ya. Benar. Karena penting harga aja <laughs> ya gitu kan. Ya, jadi intinya ini bahwa air benar atau tidak ini? Nah, betul. Jadi kalau intinya kalau hmm. memang air zam-zam yang beneran gitu hmm. kan. Ya, mungkin kalau kita lebih supaya lebih menjamin ke keasliannya ya kita ke sana aja. Ya, atau ya. pas umroh, titip, kita titip, ya. nggak ada masalah kepada orang-orang yang kita uh, percayai, ya, kita hmm. ke Mekah, ya, kita hmm. ke Madinah, eh, jam -jam, Masya Allah, di Masjid Nabawi, di Masjid Al Haram itu sangat berlimpah. Iya. Ah, demikian, Allah Ta'ala. Karena sempat juga melihat beberapa video seringan mm -mm. Uh, ada kesalahan jamaah umroh uh, mm. Indonesia. Mungkin nggak pernah lihat zam-zam air, iya. air biasa keran dianggap air zam-zam juga. Iya. Uh -huh. nah, ini gimana saya? <laughs> Keyakinannya <laughs> ini air zam-zam <laughs> yeah, yeah. nih, padahal bukan nih. Ini tentu kekeliruan ya, terlalu yeah. berlebihan. Tidak semua air juga yang ada di sana itu zam-zam. Iya, saya air kira air... ada dia. Kalau di masjid Nabawi itu ada tempat khusus dia. Kayak dispenser gitu. Ah, dispenser situ ya. dan memang cangkir-cangkirnya itu ada. Itu hmm. air zam zam. Ada pun hmm. air yang di kram sana di kamar mandi, ya, enggak, gitu. Air ya, biasa. Air nah. laut yang disuling. Ya. Betul. Karena memang pemerintah Saudi agak kesulitan ya mendapatkan air, sehingga uh, teknologi mereka gunakan yaitu air laut yang di sana itu mereka suling sehingga tidak hmm. lagi asin. Nah, hmm, demikian benar. Allah taala. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Uh, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah hadi, manapun anda berada yang ingin bertanya di kesempatan kali ini bisa menghubungi kita di 061794282. Ustaz, ada Pertanyaan kedua yang masuk, Ustaz. Yeah. Ini berkaitan tentang warisan, Ustaz. Ya, yeah, uh, Paman saya dari pihak ayah meninggal dunia mm -hmm. dan mempunyai seorang anak perempuan. Yeah. Sementara istrinya telah meninggal dunia. Mm -hmm. Sedangkan kami adalah anak-anak dari saudara lelaki sekandung paman kami. Mm -hmm. uh, terus, uh, paman kami yang meninggal dunia, berarti keponakan saya. Iya, statusnya koponakan. Ya. Yeah, statu koponakan. Uh, dua lelaki dan dua anak perempuan. Bagaimana cara membagi warisannya, Ustaz? Ya jadi kalau kita lihat di pertanyaan tadi, di hmm. kalau kita sisir, ya, yeah. uh, ada seorang laki-laki yang hmm. dia itu meninggal dunia, yeah. dan dia meninggalkan satu anak perempuan. Benar, kan? Itu istri sudah meninggal, istri sudah meninggal duluan. Yeah. Oke, okay. jadi ada satu laki-laki, ya, yeah. kemudian meninggal dan meni men me 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 apa namanya, ini, dan yang ditinggalkannya ada, se ada seorang anak wanita. Benar, tapi di sana. Ada keponakannya, anak-anak iya, paman, anak-anak, anak abangnya atau adiknya adek iya, gitu benar. kan, yang meninggal benar. itu maksud saya. Benar. Nah, kata para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya pembagian ini kan dibagi langsung oleh Allah SWT taala warisan ini kan. Maka si anak wanita ini, anak kandungnya tadi itu mendapatkan setengah dari harta warisannya. Contoh harta warisannya satu juta umpamanya, hmm. ya, bagaimana berapa dia dapat? Setengah dari satu juta itu berarti lima ratus ribu. Hmm. Kemudian yang yang setengahnya kemana? itu menjadi uh, apa namanya ini menjadi hak daripada anak laki-laki yang dua orang tadi hmm. anak pamannya dapat juga saya ya anak pamannya itu kan hmm. ada pun anak perempuan nggak dapat anak perempuan yang uh, anak pamannya juga nggak hmm, dapat saya nggak dapat yang perempuan nggak dapat yang laki hanya dapat itu yang hmm. dapat iya. jadi yang, la yang laki itu mengambil sisa hmm. yang setengah tadi berarti kan tadi lakinya ada dua ya, ya benar. berarti satu masing-masing dua -masing ratus ribu dua ratus ribu Ah yeah. nah, demikian penjelasannya para ulama e, mengatakan tentang perkara seperti ini. Allah yeah. Kalau kita berbicara tentang warisan juga luas ya dan yeah. sensitif saya. Iya yeah, betul. Jadi Nanti memang tiba-tiba tiba, yeah. eh, ini kok dapat yang laki betul. ini. Betul. Jadi memang, perempuan nggak dapat. Uh, kita apa ya memahaminya. Pertama. Kita harus yakini dan pastikan hmm. diri kita beriman dengan ayat ayat Allah SWT dan hadis hadis Rasulullah saw Rasulullah. terkait dengan pembagian warisan. Pembagian hmm. warisan itu bukan orang yang membaginya langsung. Hmm. Allah SWT langsung membaginya. Karena sensitifnya. Ya. Jadi untuk ini setengah, untuk ini setengah, untuk ini dua per tiga, untuk ini hmm. seperti umpamanya untuk wanita adalah anak perempuan satu orang setengah untuk istri kalau dia punya anak adalah seperdelapan kalau dia nggak punya seperempat untuk suami setengah kalau dia punya anak jadi jadi seperempat ya hmm. dan seterusnya dan seterusnya itu yang yang bagi, ya Allah SWT, Nanti bisa dicek di, di, ya. di surah An-Nisa itu kan. Benar, Kemudian ya. juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Intinya bahwa ya. uh, pembagian itu di diapakan dulu. Dibagi secara syar'i. Adapun hmm. nanti setelah dibagi secara syar'i, ah aku mau ngasih uh, kakakku lah, mau ngasih adikku lah. Nggak ada masalah. Ya. Tetap, tetapi yang menjadi kita pastikan itu bahwa pembagian itu syar'i dulu. Ya. Itu hitungannya udah jelas dulu. Ah gitu, si Polen dapat apa, si Polen dapat apa. Yang menjadi masalah di kampung-kampung, hmm. di masyarakat itu kan, Uh, otomatis saja kalau anaknya yang ini dapat rumah. orang ini dapat ini itu nggak enggak syarati pembagian yang seperti itu. Nah, e, begitu. Jadi nggak nggak syarat kita bagi dulu syar'i nanti udah bagi dapat syar'i bagian masing-masing lalu mengatakan ini bagianku yang ini kukasih untuk si Polan tapi udah jelas bagiannya berapa gitu. Iya, yeah, itu. Karena masalah uh -uh. dia hibahkan atau dia kasih sama keluarganya yang lain. Adapun hmm. sebelum dia diadakan pembagian secara syar'i dibagi-bagi langsung begitu, maka ini hmm. mukhalafatu syariatillah tabaraka wa ta'ala. Ini tidak iya. boleh. Dan ini terjadi saat di yeah. beberapa daerah ada itu rumah itu uh, mau gimana pun akan jadi uh, hak wanita. Hak wanita, ada yang paling kecil. Iya, sedangkan hmm. lelaki dia harus minggat karena kan akan menikah dan seterusnya. Iya, jadi itu tadi harus Akhirnya, dibagi dulu saya secara ya. syariat baru dibalikkan. Ah, kalau kalau memang mau. Oh gitu. Nah, gitu. Maksudnya kalau Artinya kalau ingin memang dia tanazul, iya, apa namanya, tanazul itu dia tidak uh, mengambil haknya gitu, mm -mm. kapan dia tanazulnya? Tanazulnya dia setelah dibagi secara syari itu. Iya. Bukan uh, begitu meninggal lalu dibagi-bagi aja gitu tanpa melihat uh, tuntunan tolak ukur syar'inya itu nggak iya. benar. Nah, begitu. Tapi ingat ya, harta yang memang ditinggalkan itu memang layak dibagi. Kalau hanya... Mangkok sebiji, iya. sepeda sebiji itu enggak ya. Memang, <laughs> Akhirnya harus di ini ban lepas satu <laughs> nanti... <laughs> ya memang, memang layaklah dibagi gitu iya. ya. Artinya hartanya memang ini. lagi punya juga, harga. Saya. Punya harga. Lagian hmm. juga begini, yang dibagi itu harta yang memang sudah dikeluarkan beberapa hak yang harus ditunaikan. Ada hmm. utang di sana, mungkin hmm. juga ada wari, ada wasiat, mungkin juga ada kita katakanlah utang-utang ya. Penyelenggaraan iya, jenazahnya, hmm. ya, nadar-nadarnya ini diselesaikan dulu. Jangan hanya semangat bagi-bagi aja. Ya, Sebelum ayo. sampai di bagi itu, itu dulu selesaikan karena semangat bagi-bagi. Akhirnya, misalnya, ah. sang bapak meninggalkan ibu. Eh? Akhirnya, ibu yang nanggung hutang. Eh? Ah, itu itu nggak boleh, ya. itu enggak boleh ya, gitu. Jadi, selesaikan dulu semua ini terkait ya. dengan jenazah itu. Hmm. Jangan sampai nanti, utang utangnya ada, ya, mungkin nazar-nazarnya ada, wasiatnya ada. Di di di, di, hmm. di apa namanya ini, di di di, di kesampingkan semua untuk demi untuk pembagian cepat ini diharamkan, tidak boleh. Iya. Jadi itu itu bukan hak mereka gitu. Jadi mereka selesaikan dulu nih yang terkait dengan jenazahnya, hmm. ya, baru mereka bisa bagi. Ah, Allah Taala. Kalau misalnya ada sepeda sawah hmm. yang ditinggalkan. Sang bapak meninggal, ya. meninggal ibu dan anak-anak. Hmm. Tapi nggak dibagi dulu. Bahkan mungkin ini cuma sepeda tanah daripada dijual, dipecah-pecah, hmm. dijual kan nanti harus beli beras. Ya. Nah, akhirnya ya kita makan sama-sama. Nah, ini hmm. boleh seperti ini atau tidak? Sebenarnya solusi bagusnya tetap aja dibagi. Hmm. Tetap aja dibagi dan anak-anaknya ya mestinya tanazul setelah dibagi oh bagian yeah. meskian bagian sudah nggak apa-apa kita serahkan untuk ibu aja dulu. Iya. Yeah. Ah, daripada gitu. beli beras ah, itu. Ah, kan gitu. itu mahal juga Betul soalnya. itu anak-anak yang berbakti. Yeah. Nih, jangan sampai apa ya? Uh, itu tadi kan hanya sepetak. Mm -mm. Itu kan memang berharga juga Benar. Gitu kan. Jangan sampai nanti ibu kita ini terlantar. Itu tanggung jawab anak-anaknya untuk memberikan nafkah kepada ibunya. Dan yeah. itu pintu surga semestinya kita berlomba. Ya untuk merawat ibu kita, ayah ya, kita, benar. Ah, begitu. Allah taala Insya Allah terima kasih banyak uh, yeah. sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat di di mana pun anda berada yang bertanya di 061794282. Kita rehat sejenak. Insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya bagi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen kedua. Kita mengajak bagi sahabat semuanya yang punya pertanyaan bisa menghubungi kita di 06179.4282. Ustaz mari kita menunggu penelpon yang ya. masuk menghubungi kita. Uh, ini ada pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Ya. Uh, Ustaz ada keyakinan di daerah saya kalau seseorang meninggal kecelakaan. Ya. Itu nanti akan ada Ustadz yang menjemput arwah-arwah pulang ke rumah. Hmm. Uh, apakah keyakinan dan perbuatan tersebut benar Ustadz? Uh, karena kan takutnya gentayangan dan seterusnya. Soalnya ini nggak tenang ya. Mungkin Tuh. karena ditabrak dan uh. seterusnya. Nah, ini gimana? Jadi begini, terkait dengan perkara ini bahwa ketika ruh itu dicabut oleh malaikat. Hmm. Kita tahu bahwa ketika ajal seorang itu sudah mendekat, maka malaikat maut dan rombongannya akan datang. Dan dia hmm. akan duduk di sejauh mata memandang. Tetapi yang tahu itu hanya orang yang akan meninggal ini. Dan hmm. dia nggak bisa ngasih tahu lagi kepada orang sekelilingnya. Karena sudah ini ya? Ya, dia sudah 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 di ibaratnya sudah kalau yang seperti di di, di, di kita ini sudah dikarantina karena dia akan dieksekusi mati. Sehingga hmm. selnya tidak lagi disamakan dengan sel iya. umum gitu kira-kira. Nah, jadi udah dikarantina dia sudah mulai. Mau jumpa di, pun nggak bisa lagi. Ya. Sudah nggak bisa. Hmm. Nah, gitu. Jadi. Intinya bahwa kalau orang sudah berada di mendekati ajalnya, sudah sakaratul maut begitu, maka malaikat datang, tentu malaikat akan datang sesuai dengan amalan si amba. Kalau si ambah ini hmm. adalah orang yang saleh, hmm. maka malaikat akan membawa kain kapan dan wewangian dari surga. Semoga kita dapat ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun orang-orang yang tidak baik, ya mungkin hmm. orang kafir, itu kapannya udah jelas. Ya dari neraka, wawang, wawanginnya juga Iya, wangi dari neraka gitu. Gimana itu kan? Berarti nggak wangi? <laughs> ya, ya, namanya neraka kan. <laughs> eh, ya, nah gitu. Taib. Jadi setelah itu hmm. maka ruh itu akan dicabut dari kaki. Dia dari kaki. Cabut hmm. kaki, lalu setelah kaki sampai nanti di mata. Makanya kalau orang meninggal ini kan terbelalak dia matanya. Karena kata nabi saudara, idakum bidroh basar. Kalau ruh itu dicabut maka mata pun mengikut. Jadi maka kita disunahkan hmm. untuk menutupnya ketika hmm. dia sudah memang benar-benar meninggal dunia. Nah, ketika ruh itu memang apa namanya sudah dicabut dan diletakkan di kain kapan putih tadi, lalu malaikat naik ke atas. Sehingga malaikat yang ada di langit saya bertanya-tanya, ini ruh siapa nih wanginya Masya Allah? Ini kalau uh, kaum muslimin. Eh, ini kaum muslimin orang soleh. Yeah. Jadi, malaikat akan bertanya, ini ruh siapa wangi kali segala, segala macam. Sampai nanti di hadapan Allah SWT, kata Allah Subhanahu sudah kembalikan roh itu kepada jasadnya dan berikan dia afri minal jannah nikmat dari surga itu sudah mulai di di diarahkan. Ini uh, dibalikan ketika kita sudah di kubur. Iya, ya, jadi dibalikan hmm. ketika kita nanti sudah di alam kubur kan iya. sudah kan bertemu lagi tuh. Benar. Jasad kan nanti sebelum diselesaikan perdi ketika dikuburkan kan datang lagi ruh itu. Ya, namanya kehidupan barzah ya, bukan kehidupan Buna. dunia lagi. Hmm. Kan malaikat datang untuk bertanya. Dua yeah. malaikat kan Munkar Wanangkir, bertanya dan memukul jika tidak mampu dijawab oleh uh, si mayit. Dan itu yeah, disebut yeah. dengan fitnatul kubur. Fitnah kubur artinya pertanyaan malaikat kepada si mayat di dalam kuburan. Soalul mayit. Yeah. Ya, itu dia. Jadi uh, itu terjadi dan selesai dan itu di Allah Subhanahu semua ruh ini. Tidak ada yang ketayangan tadi. Yeah. Jadi siapa bilang ketayangan? Ini mm -hmm. ini ini adalah keyakinan keyakinan Itikot-itikot yang keliru gitu loh. Saat anda menyinggung sedikit tadi mm -hmm. kan saya bercerita tentang kalau misalnya ruhnya yeah. kalau ruh kaum muslimin orang-orang soleh mm -hmm. wangi. Kalau yeah. misalnya yang orang kafir mm -hmm. maka itu kan bau dan malaikat juga ini roh siapa bau kali jijik segala macam gitu lah kira-kira. Mm. Nah, makanya udah kata Allah kembalikan di bumi lagi dan dan, dan dia dihajar lah artinya uh, apa mendapatkan ini? apa yang ya, sesuai dengan ini jadi neraka mm -hmm. pun sudah mulai disemprotkan. Ya, sebagai bentuk DP-nya oh, DP lah. Karena memang di apa ini e, kubur itu itu menjadi penentu kita ke depannya gimana. Gitu. Baik atau tidak? Iya. Ya, jadi kalau memang sudah di kuburan kita sudah nikmat, ya yakin dan percayalah ke depannya ini akan lebih nikmat. Ya. Tapi kalau di kuburan kita dari adab, ah udahlah, ke depannya ini akan lebih sulit lagi. Nauzubillah. Iya. Makanya dikatakan oleh para ulama, al qabru awalul manzilah min manazil akhirah. Kuburan itu merupakan persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan di akhirat gitu. Hmm. Ini tempat pertama ini. Jadi hmm. ini menentukan gitu. Menentukan bagaimana perjalanan selanjutnya. Jadi kalau kita baca perjalanan para ulama tentang uh, safar ruh ila uh, Ilal ilal akhirah, perjalanan ruh ke akhirat itu, hmm. Ya yaitu. Jadi intinya apa? Tidak ada yang namanya ruh itu gentayangan, tidak ada ruh itu namanya pulang ke rumah enak-enak, enggak. Dia menghadapi sana itu. Iya, ada keyakinan juga hmm. kalau hari Jumat malam Jumat nanti pulang. Siakan nasi sedikit di bawah apa? Nah ya. itu, itu itu itikot intikot batil dan itu hmm. tidak benar. Jadi kalau memang dia sudah orang-orang soalnya, nanti ruh ruh itu akan akan di, di, di apa ya? Ada yang di kalau dia orang-orang syahid umpamanya, dia akan dimasukkan ke uh, tembolok burung ya, hmm. akan berterbangan di surga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semuanya itu intinya tidaklah boleh main-main orang gitu, hmm. nggak ada main-main. Jadi semuanya itu berada di genggaman Allah SWT dan ingat. Firman Allah Subhanahu ya orang mungkin kadang-kadang salah mengartikan terkait dengan surah Al-Qadar. Heeh. Ya, malaikat malaikatu ruh. turunlah pada malam Lailatul Qadar itu malaikat dan ruh. Ruh di sini bukan maksudnya ruh orang, Jibril. Iya, ini secara tafsir gitu ya. Iya, jadi mungkin orang oh ini kan ada ruh Tanazal, keluar dia turun makanya di Ramadan kadang-kadang banyak orang doa selamatan karena ruhnya apa yang keluar. Enggak, ruh di sini maksudnya adalah Jibril alaihissalam Iya. Jadi intinya apa? Intinya bahwa ruh itu berada di genggaman Allah SWT. Jadi nggak ada ini ceritanya pulang ke rumah, nengok anak, segala macam. Itu hanya diakali-akali oleh jin, oleh Shelton, hmm. Ya. Orang yang percaya itu, ya percaya aja gitu. Jadi ada ustad-ustad yang notabene di ustad katanya. Tapi memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu. Nggak iya. ada. Itu para sahabat yang meninggal di perang Uhud, yang meninggal di peperangan. Adakah begitu perlakuannya? Nggak ada. Benar. Ah, Padahal begitu. Rasulullah masih hidup di zaman itu. Masih hidup, kan banyak yang meninggal Bener. sahabat di, di perang Uhud itu diantaranya ada Hamzah, Musa bin Umair dan lain-lain, para sahabat. Benar. Nggak ada yang pernah seperti itu, oh, nanti uh, coba Rasulullah bawa ruhnya ke rumah. <laughs> Nggak ada yang seperti itu. gitu Bener. Jadi ini intinya, ini itikot-itikot itikot batil hmm. ya, yang tidak boleh dipercayai. Artinya kalau sudah meninggal orang itu sih sudah berada di genggaman Allah azza ya kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah ya agar Allah mengampuni dosanya menerima hmm. amal solehnya dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya kalau yang kadang-kadang uh, kan oh, saya lihat uh, si pulan padahal sudah meninggal yeah. ini yang menyerupai jin atau gimana? Jin memang betul-betul. Jin, jin itu memang gampang yang nggak hmm. bisa diserupaikan oleh setan dan jin ini kan mak, nabi Hmm. Kalau Nabi, kalau kita lihat di dalam mimpi dan dia betul adalah Nabi ya Nabi, karena Jin nggak bisa ber uh, apa namanya itu ber, menyerupai, uh, ya tidak bisa dia uh, bertamasul atau berintisal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak bisa uh, menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu intinya. Jadi kalau kita lihat dia di dalam mimpi, nah, itu betul adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hmm. tapi tentu orang-orang yang bermimpi dengan Nabi kan juga tidak tidak ini, tidak banyak begitu. Benar. Uh, ya? Kita ada penelpon yang sudah hmm. terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Kadan dan Ijin. Iya, Bapak Kadan, silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, izin bertanya. Silahkan, Pak. di dalam uh, e, kita tidak boleh apapun yang bawa imam manhat, tidak, tidak, tidak menginginkan kita bertakut segala rupanya dari dari A sampai J dalam beribadah Ustaz. Ini dalam bermanhat ya. Iya, bagaimana? Bisa diulang pertanyaannya, Pak Gadan? Uh, kan ketika uh, kita menopang kita, kita uh, tidak apa dibuat kan, menyelesaikan uh, imam adab yang bagus. Jadi kadang-kadang yeah. kan, kadang-kadang gitu, menjadi -kadang, itu gitu kan. Jadi yang sayang saya mau disebutkan, belum disebutkan atau dicontohkan, uh, khususnya ulama yang bermasuk sapi, ulama yang bermasuk sapi yang menyelisih imam masabi, siapa saja di dalam masalah apa saja, supaya saya paham. Ustaz. Ya, syukur. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terima kasih buat Pak Kadan, walaupun suaranya terputus-putus ya. Ini berkaitan tentang mazhab nih, Kadang-kadang mm -mm. kan mengaku bahwasanya ini pahamnya uh, syafi'i, tapi mm -mm. menyelisih dan seterusnya. Mm -mm. Ini gimana, Ustaz? Iya, jadi secara umum kita katakan begini, e, Bermadhab ya bermadhab itu memang di, di, di oleh para ulama. Apakah boleh bermadhab apa tidak? Ah hmm. gitu kan. E, kalau kita baca Penjelasan para ulama terkait dengan masalah ini iya. bahwa kalau memang kita mau bermadhab, saya condong kepada pendapat yang mengatakan boleh bermadhab, boleh hmm. bermadhab, tapi tidaklah dia fanatik dengan madhabnya. Iya. Intinya begini, orang yang bermadhab ini harus kita pahami bahwa dia adalah orang alim, bukan orang awam. Iya. Jadi saya sampaikan sekali ini lagi. Ini ada perbedaan. saya. jadi kalau kita baca penjelasan para ulama ya hmm. tentang eh, apa namanya ini, tarikh madhab umpamanya. Hmm. itu dijelaskan di sana bahwa mazhab itu konsumsinya orang alim bukan konsumsinya orang awam itu satu yeah. karena kalau orang yang mengatakan dirinya bermazhab a bermadhab syafi'i bermadhab maliki hambali hanafi dia harus paham tentang usul mazhabnya dulu yeah. apa usul madhab ini gitu hmm. kemudian bagaimana mereka cara istimbatnya gitu sehingga yeah. mereka pada, sampai pada Suatu kesimpulan itu hmm. jadi jangan kita ini orang awam ya sebenarnya nggak berhak dia bermadhab jadi kalau orang awam itu semestinya sikap yang benarnya adalah dia mengikuti tidak atau orang alim yang dianggapnya siqah. Berarti harus taklik Dia dia sebenarnya ittiba gitu, ikuti itiba. ya mengikuti apa namanya ini? Ya uh, ustad atau gurunya yang dia memang anggap dia adalah orang yang bisa dipercayai dalam perkara agama gitu. Ya. Jadi tidak dia berhak untuk bermadzhab. Karena marhasab itu konsumsinya orang ulama gitu. Hmm. Mana ada orang awam kalau kita lihat umpama Ibnu Hajar al-Asqalani, dia madzhabnya syafi'i. Ibn Nawawi, syafi'i. Ini kan orang-orang al-Muzani, syafi'i. Iya. Jadi orang-orang yang memang.. Apa ya? Orang ulama' gitu loh. Jadi mm. bukan konsumsinya orang awam, orang awam ini. Iya. Itu satu hal dari kita pahami bahwa memang.. Kalau ditanyakan apakah bermadhab itu boleh, Anda pribadi contoh kepada pendapat yang mengatakan.. Boleh tapi tidak boleh penantik. Karena memang ada sekelompok ulama' di sana.. Iya. Nggak boleh, mem nggak membolehkan madhab Iya. Ah begitu. Nah.. Uh, kembali ke masalah tadi bahwa banyak orang kadang-kadang di negeri kita ini khususnya hmm. menisbahkan dirinya kepada mazhab Imam syafi'i, tapi nggak ngerti juga apa itu pernyataan-pernyataan uh, ataupun pendapat-pendapat syafi'i terkait dengan masalah yang senang dia hadapi hmm. gitu. Benar. Itu yang masalahnya. Jadi uh, ada sana salah satu Ustadz kita mengarang buku ajaran syafi'i yang ditinggalkan. Hmm. Ah gitu. Jadi kalau kita baca umpama um ya kemudian juga kita beliau tentang arisalah dan lain-lain segala macamnya itu bisalah kita kita cocokkan diri kita dengan pendapat pendapat beliau kalau kita memang setia dengan madhab beliau dan ingat para yeah. ulama itu semuanya selalu mengatakan itu sohal hadis bahwa madhabi kalau hmm. sah hadis itu itulah menjadi madhabku gitu yeah. jadi kalau kita lihat Syekh rahimahullah dalam pengantarnya dalam pengantar kitab sifat sholat nabi juga menjelaskan demikian bahwa para ulama itu tidak ada mengajak untuk mengikuti dirinya yang mereka hmm. ajak manusia untuk mengikuti dalil yeah. itu yang ada jadi intinya bahwa bermazhab uh, bermadhab Ya sekali lagi saya sampaikan, anda contoh kepada pendapat mengatakan boleh tapi tidak boleh fanatik. Ketika memang hmm. ada dalil yang menyelisihi mazhab, mazhab yang tinggalkan ikuti dalil. Yeah. Selamat mazhabnya dibangun di atas dalil tidak ada masalah dan memang hmm. itu apa namanya ini wajar saja orang berbeda pendapat dengan satu hadis umpamanya lalu berbeda pandangan atau pendapat tentang hadis itu ya bagaimana memahaminya gitu maksudnya ya istimbat hukumnya dari hadis itu ya wajar saja kan namanya akal manusia juga berbeda-beda tapi intinya bahwa kalau ada satu masalah yang ternyata itu menyelisihi eh, madhab <tuh> maka ditinggalkan madhab <tuh> yang diikuti adalah dalil. Dalilnya. Nah, demikian penjelasan para ulama. Rohimahumullah Taala, rahmatan Iya. Si Saya punya pertanyaan sedikit. Ya. Ustaz. Uh, bagaimana kalau pernyataan bahwasanya tapi ada penelpon yang sudah hmm. terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana? Mohadijah. silahkan pertanyaannya. ya tadi dimana kalau ada seorang istri yang meminta ini ya, suaminya kalau nanti meminta apa ibu? Wasiat ke timurnya. Iya. Kalau nanti meninggal, lu minta dikebumikan di umum, jangan yang punya keluarga gitu Iya. Tapi suami nggak nanti tetap di keluarga katanya gitu. Tapi istrinya masih maunya itu ditetap di penguburan umum. Karena saya pernah mendengar katanya sebetulnya kita itu apa ya di Suburkan di umum daripada ke yang punya tumpah pribadi gitu, Ustaz. Saya pernah hmm. mengunjungi Kalau tempat gimana? pribadi ya, jarang dikunjungi, saya. Iya, ini ada pesawat itu. Iya. Kayaknya, ya, iya. ya, itu ya, terus gini. Hmm, apakah kalau itu tetap repot itu ya, mau selan, itu, jadi misalnya, itu gini. Apa berdosa ya, Ustaz? Iya. <tuh> <tuh> Ya. Nah, saat syariat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Wa wa Terima kasih banyak buat Ummu Khadijah usah nanti pertanyaan Ummu Khadijah kita jawab di segmen berikutnya ya, ya. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat di mana berada Yang punya pertanyaan bisa menghubungi tadi 061794282 Kita akan kembali setelah jeda berikut ini dikuburkan misalnya di Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen terakhir Tadi Ustaz ada pertanyaan masuk dari Ummu Khadijah ya. Uh, sepertinya dua pertanyaan, mm -hmm. namun karena suara putus-putus mm -hmm. yang bisa kita tangkap cuma satu pertanyaan. Yeah. Mungkin bagi Umu Khadijah, kalau mendengar bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor WA kita. Yeah. Pertanyaan yang tadi dapat kita tangkap saat mengenai wasiat. Misalnya wasiat, yeah. seseorang mewasiatkan diri ini dikuburkan nanti di pemakaman umum. Mm -hmm. Mungkin karena alat satu dan dua alasan. Kalau di pemakaman pribadi kan jarang orang kunjungi, Sa. betul Kalau di pemakaman umum kan banyak kaum muslimin uh, yang, iya benar. Hmm. ada salah satu doa biar dapat apa fadilahnya juga, saya. Nah, ini gimana kalau misalnya sang istri uh, nggak menunaikan misalnya? Eh, gimana, uh, suaminya pingin di pemakaman pribadi? Iya, misalnya nggak pengen uh, <coughs> di tempat apa? Umum. Di, suami pengennya di tempat pemakaman umum. Maaf. Padahal uh, ada pemakaman keluarga. Yeah. Uh, kalau misalnya sang pasangan kita nggak mau menuruti keinginan kita ini gimana? Hmm. type yang pertama begini, kalau wasiat itu tidak menyelisih syariat ya harus dilaksanakan. Hmm, yeah. Itu satu hal dulu. Hmm. Pertanyaannya kenapa tadi dipindah? Apakah tadi wasiatnya di kuburan umum, ya, atau di kuburan pribadi tadi? Hmm. Contoh dia ingin di kuburan umum, kenapa? ...di-cancel di gitu. Apa alasan yang ininya... Yeah. syarinya atau alasan yang... ...betul-betul bisa diterima gitu. Hmm. Kalau memang alasan yang bisa diterima... ...mungkin di sana ada terjadi lagi... Uh, ...lagi longsor, eh, longsor atau... nggak sulit dibawa jenazah ke sana... ...atau hmm. memang ada sesuatu hal... ...ya, itu nggak mengapa untuk di, yeah. di, dipindahkan gitu. Tapi kalau memang normal-normal aja... ...ya secara umum wasiatnya harus ditunaikan. Yeah. Nah gitu. Kecuali memang dalam menunaikan... ...wasiat itu ada apa namanya ini pelanggaran syariat ah itu tidak boleh iya. ah demikian ya jadi intinya bahwa pada asalnya ya harus ditunaikan wasiatnya selama wasiat itu tidak menyelisihi syariat Allah iya. Ta'ala. beberapa waktu lalu juga pihak keluarga uh, anak dan hmm. meninggal wasiatnya hmm. di tempat keluarga iya. tapi gudarullah karena banjir uh, apa, di tempat itu? kebun itu banjir uh -huh. akhirnya dipindahkan ke ini e boleh saya itu boleh karena pertimbangannya kan betul-betul syar'i ya artinya pertimbangannya Memang nggak ada jalan lain kan. Mm -hmm. Kalau nanti digali juga nggak mungkin. Iya. Dalam suasana, Belum digali udah ada air. Udah ada airnya gitu. Mm -hmm. Gimana kan? Jadi yang yang seperti itu maksud saya mm -hmm. itu yang memang dianggap sudah sebagai satu halangan. Kalau hanya normal-normal aja karena nggak aja ya nggak boleh. Mm -hmm. ya, kita tetap menghormati dan uh, menunaikan wasiat daripada si uh, si uh, mayat tersebut. Iya. Ada penelpon yang sudah terhubung. Seth. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, ini dengan Ibu Rini ya. Iya Ustaz. Silahkan pertanyaan Ibu Rini. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya mau tanya gini Ustaz. Uh, jika orang tua sudah berkata langsung kepada anaknya gitu ya Ustaz. Hmm. Bahwa orang tua ini tidak ridho dengan perkawinan anaknya dan anaknya itu harus cerai gitu Ustaz dengan pasangannya. Hmm apakah ini salah satu yang harus dituruti sama si anak gitu Ustaz. Alasan gak setuju apa? Uh, salah satu pasangannya ini apa ya? nggak suka gitu lah orang orang tua ini gak suka sama kan anaknya si orang tua tadi perempuan ya Ustaz, ya. Hmm. Nah, jadi nggak suka sama si suaminya anaknya gitu. Nggak sukanya apa? Ini karena perasaan atau mungkin karena eh. beda keyakinan nih? Enggak, enggak. Ustaz. Ini oh, sering sering bertengkar orang itu saat gitu. Hmm. Pokoknya rumah tangganya itu nggak harmonis lagi gitu saat. Kayak perang dunia aja hmm. ya gitu ya. Iya cuma bertahan <laughs> bertahan bertahun-tahun bertahan cuma orang tua udah suka gitu sesama dinas yeah. ini. Hmm. Sampai bilang aku nggak ribut sama uh, suamimu. Kau harus terbaik sama suamimu. Dia berkali-kali dibilang hmm. gitu saat. Bahkan anaknya ini pun enggak udah berapa kali bisa ya Ustaz. Tapi ya gitu bisa nyambung lagi, bisa nyambung lagi. Putus gitu. nyambung ya, putus hmm. nyambung. Iya Ustaz. Kayak tali plastik Jadi... aja ya. Heeh. Hmm. Uh, -uh. <laughs> Tapi, orang tua yang seperti itu itu memang harus dituruti gitu Ustaz. Iya, insya Allah. Iya, mohon penjelasannya yep. ya Ustaz. Hmm. Iya, terima kasih banyak Ibu Rini. Ya, sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini kejadiannya agak mengerikan juga saya. Iya. Yeah putus nyambung, putus nyambung, hmm. orang tua nggak ridho hmm. karena mungkin sering bertengkar. Ini, uh, ini kan masalahnya kan masalah rumah tangga anak sang anak ya, ya. gitu. Kecuali kan beda keyakinan. Tadi hmm. kan nggak beda keyakinan, saya. satu muslim mungkin satu hmm. non muslim. Betul. Ini sama-sama muslim tapi nggak hmm. suka mungkin karena sering bertengkar. Ini gimana? Iya, jadi pertama begini, tidak ada rumah tangga yang tidak ada percekcokan itu satu. Tidak ya. ada di atas permukaan bumi ini rumah tangga yang sepi dan sunyi dari percekcokan. Iya. Itu satu hal diyakini dulu karena karakternya sudah berbeda. Memang. Hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Sebenernya. tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu ada. Hmm. percekcokan seperti itu. Yeah. Ya kita tahu bagaimana cemburunya Ibunda Aisyah dengan yang lainnya, begitu juga dengan Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam sempat satu bulan tidak mendatangi istri-istrinya karena para istri memboikotnya eh, apa? Dan seterusnya gitu kan. Hmm. Artinya rumah tangga yang paling terbaik di atas permukaan bumi ini yang pernah ada kan rumah tangga Nabi. Benar. ternyata juga begitu kan artinya hmm. dalam kehidupan rumah tangga itu soal biasa saja ya, tapi bagaimana kita Memanage dan, dan mengaturnya kan gitu Benar. itu satu hal dulu di, di, di harus dipahami bahwa ini tidak ada rumah tangga yang bersih dan dan clear and and clear gitu ya dari masalah itu pasti ada tapi bagaimana ya. suami dan istri itu memanage nya itu satu hal hmm. yang kedua Seorang istri ketika dia sudah menikah maka ketaatannya dan kepatuhannya setelah kepada Allah dan Rasulnya adalah kemudian kepada suaminya bukan kepada orang tuanya. Ya, yeah. yeah? jadi yang paling uh, apa namanya yang paling kuat memiliki uh, masalah perceraian itu atau talak itu di tangan suami. Yeah. Dan nggak boleh sebenarnya si uh, orang tua mencampuri intervensi dengan rumah tangga anaknya kecuali hmm. memang itu uh, apa namanya ini uh, menyelisihi syariat kalau hanya sekedar bertengkar, tengkar mulut, ya mungkin juga suami mungkin mukul dengan pukulan yang ya yang wajar gitu kan dalam rangka hmm. untuk mendisiplinkan istri, memberikan adab Tidak ada masalah, iya. akan itu kecuali udah berlebihan. Iya tadi sempat nah. mengatakan bahwa saya ini cekcok udah lama tapi masih bertahan sampai sekarang. Iya kan berarti kan masih cinta itu masih ada cekcok cekcok yang kecil kecil itu ya biasa lah. Kalau misalnya putus nyambung putus nyambung gitu. Putus jadinya. nyambung itu ditalak atau tidak gitu. Iya. Kalau emang dia di cuman cuman bantam gitu kemudian pindah nanti iya. nyatu lagi nggak ada gak masalah. Tapi kalau misalnya udah kena talak ya dua A, kali. Nah itu hati-hati maksudnya hmm. karena nanti akan ada masa ida dan lain sebagainya gitu. Benar. Tapi kalau hanya berantam, lalu nggak cakapan, lalu hmm. nanti satu uh, pulang ke rumah, bah, rumah. Ah, satu tah kemana, nanti ketemu lagi, yeah. Ya ini karena ada masalah. Gitu. Tapi intinya, jadi yang pertama tadi pahami bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak sunyi dari masalah. Yang yeah. Satu, yang kedua bahwa e, cerai itu berada di hak tangan suami. Ah begitu. Ketaatan istri. Ketika dia sudah menjadi istri adalah ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada suaminya, baru keempat kepada orang tuanya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat kita sampaikan begini bahwa uh, lihat juga memang perlu kita perhatikan tentang uh, apa kuantitas dan kualitas daripada pertengkaran itu. Hmm. Apakah memang menurut kita ini nggak bisa nggak di, bisa diteruskan rumah tangga mereka apa tidak? Dalam Al-Quran disampaikan hendaklah kedua belah pihak mendudukkan masalah ini. Jadi pihak keluarga ya. si laki-laki dan si perempuan duduk. Hmm. Bagaimana Diskusi, menyelesaikan? Ya. Diskusi. Jadi hmm. tidak hanya mereka berdua, enggak. Dilibatkan keluarga besar ya. dari kedua belah pihak. Kalau memang itu bisa diberikan solusi, ya, umpamanya, udah, mereka akan berjanji baik-baik lagi. Selesai. Alhamdulillah. Hmm. Tapi kalau memang enggak bisa, ya perceraian pun boleh. Enggak ada masalah. Artinya perceraian itu yang mungkin jalan yang terbaik, yang boleh. Enggak masalah. Ya. Tapi hendaklah di sini, para orang tua, para pihak gitu kan, hmm. dari kedua belah pihak anda bertemu iya. dan mungkin kedua-duanya nanti akan memberikan nasihat dan masukan kan, hmm, ah benar. begitu. Nah kalau itu sudah ditempuh, toh juga masih tidak ada sakinah mawaddah warahmah itu, hmm. eh, saya kira memang eh, pintu perceraian juga eh, menjadi salah satu solusi dan alternatif I untuk iya. bisa keluar dari kemelut ini, Gak ada masalah dan misalnya boleh saja. Ah demikian, Allah. ta'ala Berarti orang tua nggak boleh ikut campur saya. Memantau, ya, memantau, memberikan nasihat ya betul. mengingatkan saya. Dan memang di, orang tua betul nggak hmm. boleh secara langsung begitu, tapi dilihatnya juga kalau memang sudah berlebihan, iya. maka nggak mengapa tangan. mendudukkan kedua iya. pihak, para Benar. pihak tadi itu. Benar. Sebelum nanti akan diambil keputusan yang lebih keras yaitu tadi eh, perceraian. Adapun tadi orang tua, aku nggak ridho dan segala macam, hmm. ya dia nggak punya hak sebenarnya mengatakan demikian yeah. karena si istri, dia sta, anaknya ini status istri orang gitu loh. Benar. Dan suami itu lebih besar haknya daripada si ayahnya sendiri karena iya. dia sudah dinikahi oleh uh, suaminya. Ah iya. demikian, Allah taala iya, Makanya penting juga orang tua harus mensortir ketika datang ada yang melamar anaknya. Ya kan nabi mengatakan <laughs> kalau laki-laki kan dua aja uh, ininya iya. uh, ukurannya. Iya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Apabila iya. Iya. datang kepada kalian yang kalian senangi akhlak dan agamanya. Udah itu aja. Iya. Kalau laki-laki kan menikahnya karena empat ya mungkin li jamaliha, iya. wali hasabiha, wali maliha, wali uh, diniha iya. kan itu. Kalau laki-laki hanya dua ini dilihat. Nggak peduli dia miskin atau kaya yang jelas akhlaknya bagus, agamanya bagus, tabadal silahkan. Ya. Ah, demikian Allah Ta'ala. InsyaAllah terima kasih banyak Ada penelpon yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Ini hamba Allah dari... dari mana ini, Pak? Hamba Allah dari Nabel. Iya. Ya Babel ya. Bubble. Hmm, bangka Belitung ya. Bangka Belitung. Pertanyaannya, Pak, mohon diangkat suaranya. Ini bertanya, Pak. Silakan, Pak. Ini masalah masalah jemaah lebaran jumat. Masalah? Masalah jemaah apa? Nabi. Iya, nah, iya Masalah jemaah Nabi jemaah yang biasa nginap. Iya iya di masjid-masjid ya. Iya. Ada yang tiga hari, yang tiga hari. Iya iya. Hmm. Yang apa kena nyapi atau apa apa ini? Iya iya. Iya. Ya, ya, nah. ya. ya, ya to tolong penjelasan. Iya, ya, 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 terima, ah. kasih. Terima kasih, Ibu. Oh, iya, iya. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya buat hamba Allah yang di-bubble ya. Iya, bangka belitung. Saja. Bangka belitung, hmm. insya Allah. Ini bertanya tentang uh, jamaah yang sering misalnya ke masjid, ya. macam, ada tujuh hari seterusnya. Hmm. Nah ini gimana? Iya, jadi memang uh, ini uh, dilakukan oleh saudara-saudara kita dari jamaah tablir ya. Hmm. ya Mereka punya, uh, apa namanya ini, uh, semacam kegiatan seperti khuruj, itu ya? ya khuruj begitu hmm. kan ada yang tiga hari ada yang tujuh hari nanti Sampai ada empat puluh hari ada nanti seribu hari dan seterusnya dan seterusnya kita katakan memang Rasulullah SAW tidak ada melakukan hal demikian ya hmm. khuruj khuruj seperti itu apalagi khuruj itu terkadang di di, di apa ya di, diiringi dengan ikhtikad keyakinan bahwa e. kalau orang yang keluar tujuh hari nggak sama derajatnya dengan orang yang baru tiga hari Iya biasa ini junior nah, nih tiga hari, iya, iya, begitu. senior dan 40 hari 40 hari dulu. mungkin nanti ada yang setahun dan seterusnya, iya. dan seterusnya. ini yang ini yang menjadi keliru satu hal hmm. keliruannya di situ kedua kekeliruan berikutnya adalah ini kan mereka dalam berdakwah iya. kalau kita berdakwah ini harus ilmu butuh ilmu gitu jadi kata orang Arab pakai dosya orang yang tidak punya apa apa bagaimana dia bisa memberikan iya. ini kadang-kadang ya Mohon maaf, ini kadang-kadang sebagian yang memang baru baru hijrah, baru apa lah lu hmm. uh, memberikan uh, apa namanya ini membagikan ilmunya gitu. Kalau memang sebatas yang dia tahu mungkin iya, tapi kadang-kadang kan mungkin memaksakan diri dan sebagainya kan. Benar. Ini, ini 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 kekeliruan karena dakwah inilah sebuah uh, apa ya, sebuah ke, uh, kegiatan yang mulia karena ini didakwahi oleh para nabi dan para rasul. Yeah. Inilah pekerjaan para nabi dan para rasul. Nah, oleh karena itu maka ini nggak boleh main-main di sini, gitu. Hmm. Harus mengerti dia bagaimana dia memahami Al-Qur'an dan Sunnah lah, misalnya salafil ummah dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, muamalah dan akhlak, gitu. Yeah. Jadi tidak hanya modal retorika, modal berani tampil ke depan, ini tidak cukup. Yeah. Jadi yang lebih dari situ adalah ilmunya bagaimana. Belum lagi kita cerita tentang bagaimana manhajnya, yeah. ya dalam di, dalam dia berdakwah, dalam dia beribadah dan seterusnya dan seterusnya, gitu kan. Hmm. Intinya bahwa yang, yang seperti itu tadi tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW, tidak juga para sahabat. Ustaz, boleh nggak kita keluar untuk berdakwah? Tapi Abdul silahkan. tapi tidak boleh di, di ini ya di, dibatasi dengan hari-hari tertentu. Iya. Ya, silahkan mau, mau, kapan hal saja pun kita tetap berdakwah gitu kan sebenarnya kemampuan kita. Tapi tidak boleh membatasi-batasi satu. Yang kedua tidak ada keyakinan juga bahwa orang yang berdakwah 10 hari ya akan hmm. lebih baik daripada yang lima hari belum tentu. Bener. Nah, bisa jadi yang 10 hari ini nggak maksimal, yang lima hari pun masya Allah Udah luar biasa gitu kan Jadi hmm. tidak ada yang Yang keyakinan-keyakinan yang seperti itu Ya silahkan kapan aja kita dakwah silahkan gitu kan tidak ada keyakinan-keyakinan bahwa orang yang berdakwah tiga hari akan lebih eh, apa oh, tujuh hari akan lebih baik daripada yang tiga hari dan seterusnya tidak ada iya. bahkan nah, mungkin keluarnya begini. sampai 40 hari meninggalkan anak istri padahal iya. mereka juga butuh uh, diajarkan dan setelah. betul memang yang paling ini kan anak dan istri diselesaikan dulu kan Benar. dari sisi uh, keilmuannya mungkin juga ibadahnya diperhatikan juga ya. nafkah zohir dan batinnya gitu Benar. kan ini terkadang kita dengar juga memang uh, sebagian itu memang uh, apa ya kesannya gitu kesannya itu tidak tidak ini tidak memenuhi hak hak yang ditinggalkan ini Buna. kan sebuah kekeliruan juga gitu kan intinya hmm. bahwa uh, saudara-saudara kita yang uh, dari jamaah tabligh ini ya semestinya memang uh, apa ya uh, lebih berbenah diri lagi belajar ilmu hmm. lagi agar hmm. bisa benar-benar uh, berdakwah sebagaimana yang dilakukan oleh para para nabi dan ya. juga sahabat nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Masyaallah, terima kasih banyak Ustaz dan ya. waktu kita juga sudah di penghujung acara. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Insyaallah hmm. kita jawab di pertemuan yang akan datang Ustaz. Amin. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan menjadi amal jariyah handung, Ustaz. Amin ya Sahabat Ameen. keluarga muslim dan juga sahabat salah di manapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu bagi kita semuanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.